rasanya jadi juri sih senang sekali karena kan banyak banget yang aku pelajari pas aku kuliah kemarin di Singapura dan di London tentang musik yang sekarang bisa aku aplikasikan untuk menilai satu karya. Jadi ini adalah salah satu apa ya kesempatan aku untuk kembali lagi recall kayak dulu nih, karena zaman-zaman sekolah kan pasti kita ada tugas kayak ini, kamu dikasih repertoire. Di repertoire itu kamu harus memberikan nilai, harus membedah repertoire itu, dan sekarang aku diberi kesempatan untuk menjuri kayak recalling lagi waktu kuliah dulu gitu. Sulit, pasti sulit karena nominasinya bagus banget, lagu-lagunya semua tuh lagu-lagu yang memang punya ciri khas sendiri, dan itu untuk juri tuh agak susah. Untung jurinya banyak kan nih, jadi kita nanti bisa diskusi, makanya kita butuh juri yang kayak 3-4 orang karena kita harus diskusi supaya benar-benar nggak subjektif tapi menjadi objektif. Itu ya challenge-nya disitu.